kesibukan sekarang lebih banyak apa sih Mas Miller? Sekarang lagi fokus di sinetron tadi Takdir Cinta Yang Kupilih. Comeback lagi di sinetron, kan sebelumnya kan lama. Lampu dari belakang. Iya, Pak. Terakhir sih 2019. Akhirnya menerima lagi stripping, apa nih Miller? Karena merasa kalau tanggung jawab sekarang ini makin besar karena udah punya istri. Iya. Selain itu mungkin apa memang lo rindu untuk rindu kembali juga, lagi stripping? Rindu juga dengan intensitas syuting stripping gitu kan. Ya kangen juga sih masa-masa kejar-kejarannya itu. Live, tayangan apa gitu-gitu ya seru juga sih. Kangen sih itu. Itu salah satu pertimbangan juga untuk menerima? Iya, salah satu alasan terbesarnya juga sih. Istri ngijinin? Alhamdulillah izinin dan alhamdulillah juga syuting kita itu ritmenya itu benar-benar sangat nyaman banget ya. Apa ada perbedaan kan kalau zaman dulu kan sampai pagi ketemu pagi, kalau sekarang jam syutingnya gimana Mila, apakah cukup? Sekarang udah ngerasa benar-benar ditreat seperti maksudnya manusia ke manusia lah. Maksudnya working hoursnya juga masih wajar gitu, istirahat cukup. Dan kita juga bisa perform secara total. Jadi nggak yang over capek banget, jam 4 pagi suruh nangis, aduh ya Allah. Aman sih, Takdir Cinta Ku Pilih, terbaik. Oke, mungkin Miller ini kan kadang bikin konten sama istri tuh selalu yang lucu, yang kocak-kocak. Oh iya, dia ikut-ikut saya kan emang rada-rada freak-freak gitu kan. Nah, jadi dia ikut-ikut aja lah. Baju-baju gombrong, apa semua, foto yang foto, ayo ikut-ikut gitu. Aku ajarin dia konten-konten gitu. Ya seru aja, maksudnya kan kita kan entertainer kan, ya. Kita entertain orang aja. Awal cepet nolak gak istri apa ikut aja nurut? Ikut-ikut aja, dia pun ngerasa fun banget sih. Ini kok kelihatannya awal-awal kan kayak gak seperti itu karena orangnya kan. Kok tiba-tiba konyol banget, nah, jadi seru. Nilai plus juga lah buat saya. Mungkin jadi, banyak orang yang gak tahu Miller tuh bisa ngelucu juga, bisa bikin konten sekocak itu. Perubahan, kayaknya ada perubahan dari Miller sendiri? Nggak ada perubahan sih, emang saya aslinya seperti itu dari dulu. Cuma baru berani-berani, baru-baru punya nyali besar kan untuk berekspresi gitu kan. Jadi tanpa batas aja. Ya itulah, nggak diwar-war kok emang saya suka begitu, aneh-aneh. Tapi kayak merubah image nya dari yang cool, Miller yang dulu kan cool nih. Sekarang kayaknya yang ditampilkan aja cool. Kalau kenal saya mah ya emang begitu orangnya. Tapi ide-idenya dari mana mungkin Miller? Susah gak sih bikin konten-konten seperti itu? Ya banyak inspirasi sih dari sosial media gitu. Terus ada yang saya kembangkan sendiri juga. Apa request relate dari pengalaman juga pribadi? Artinya mungkin satu at the moment bikin langsung bikin? Enggak ada yang relate sih. Saya maksudnya spontanitas aja. Apa yang terlintas di saya ya langsung saya terapkan di visual. Langsung saya shoot. Berarti nggak bikin skema atau apa cerita, skrip gitu untuk lo buat? Ada. Misalkan kadang kan saya suka kolek-kolek sama Mimpri kemarin kan. Iya. Terus sama Pajak Set Boy juga gitu kan. Karena kan Mimpri pas lagi bulan puasa gitu kan suka begitu kan. Sahur. Saya bikin apa deh, kolek gitu. Jadi gampang dia bikin videonya, ntar saya cut-cut, saya edit sendiri. Saya bikin sendiri videonya. Belajar ngedit udah lama berarti? Basic aja, yang di handphone aja. Mila, nanti nggak takut image-nya, biasanya dulu kan dikenalku, sekarang jadi ini nggak takut image, dikenal image masyarakat sekarang jadi pelawak atau lebih nggak kelihatan cool? Ya itu seperti saya bilang tadi kan, saya ini kan sebagai seorang entertainer. Jadi kalau bisa versatile, kenapa enggak? Bisa versatile, bisa apa aja gitu kan lebih bagus kan sebagai seorang entertainer. Bisa bebas berekspresi dengan gaya apa aja bisa masuk.